Oke, Kak Feby. Halo. Apa kabar, Kak? Aku baik, alhamdulillah. Gimana ini, boleh diceritain kesibukannya akhir-akhir ini? Aku lagi sibuk, selain manggung, aku lagi sibuk membuat, menggarap album baru, EP, album mini. Yeay. Seneng banget. Nah, berarti akhir-akhir ini cukup padat ya, Kak? Harus manggung dan nyiapin menggarap album juga. Album ini. Tapi gimana sih, Kak, caranya Kakak bagi waktu? Kan Kakak juga garap album, terus masih ngambil job akhir tahun. Kalau aku tuh manggung menjadi patokan aku sih. Jadi untuk tanggal panggung udah ada, terus aku isi aja yang kosong untuk membuat album aku. Tiap seperti itu aja sih. Jadi manggung patokannya. Kalau untuk perform yang sekarang itu kayaknya spesial banget gitu, ditonton keluarga, itu gimana sih, Kak? Ya, betul. Aku seneng banget, sampai sebenarnya aku nervous sih, karena ini first time keluarga aku nonton aku full sebagai Feby Putri sekarang yang mempunyai lagu originalnya. Ditonton keluarga tuh rasanya kayak membuktikan bahwa aku sudah menjadi Feby Putri sekarang yang jauh di kota perantauan, jauh dari kalian. Aku bisa, alhamdulillah, dan ditonton tuh hasilnya seperti seneng banget. Karena waktu itu aku sempat manggung di Makassar dan ditonton mereka, tapi sayang acaranya kurang, jadi nggak ditonton secara langsung, secara full jadinya. Respon keluarga gimana tuh setelah lihat seorang Feby Putri tampil gitu? Pasti mereka bangga sih, aku yakin. Pasti. Ada omongan apa gitu tadi setelah turun panggung? Setelah turun panggung, paling keren sih pasti, dan bangga ya. Oke. Nah, perasaannya gimana nih, Kak, tadi lihat antusias teman-teman penonton gitu, terus Kakak juga bareng sekarang udah banyak dikenal sama orang-orang, banyak ambil job offer juga, gimana, Kak? Aku seneng banget sebenarnya. Terima kasih banyak untuk semua yang udah niat untuk membeli tiket untuk menonton aku perform dan menonton karya aku secara langsung aku membawakannya. Terima kasih banyak, dan kalian keren banget, karena aku tuh selalu mengucapin terima kasih di atas panggung, karena ya itu, aku selalu kayak ternyata ada ya orang yang mau nonton aku. Jadi arti penggemar sendiri buat Kakak gimana sih? Aduh. Banyak sih katanya, jadi mungkin satu aja, keren. Apalagi selain keren, karena mereka ngikutin aku dari ngecover banget 2016 sampai aku mempunyai laguku sendiri di 2022 ini. Apa sih yang beda? Kan dulu ngecover, sekarang udah keluarin original album gitu. Apa yang beda gitu? Bedanya sekarang lebih bangga sih pastinya, menulis lagu sendiri dan merilis lagu sendiri, lagu original. Ngomongin perjalanan karir Kakak nih, boleh diceritain nggak perjuangan Kakak dari awal mulanya cover-cover lagu gitu, Kak, sampai akhirnya udah ngeluarin album dan tahun depan juga ngeluarin album lagi? Ya, jadi aku tuh dari 2016 sebenarnya, dari yang seharusnya anak sekolah, pulang sekolah tuh belajar, tapi ini langsung nge-cover lagu ya, seperti beda sendiri. Jadi aku udah nge-cover dari SMA tuh pas 16 tahun sampai di 2019. Di 2019 aku akhirnya bilang ke diri sendiri bahwa sepertinya coverannya tuh udah cukup gitu. Karena dari 2016 sampai 2019 cukup lama ya untuk nge-cover lagu orang. That's why kenapa kayak udah cukup, yuk kita ngeluarin lagu sendiri gitu. Kenapa enggak? Dan aku juga kebetulan bisa nulis lagu, nulis lirik, jadi ya itu, lahirlah Halo di 2019. Sulitannya apa sih kalau rilis album sendiri tuh? Kalau rilis album tuh kesulitannya mempelajari isi album itu lagi sih sebenarnya, untuk ngebaca-baca lagi tentang album aku ini tentang apa sih sebenarnya. Untuk memahami lebih lagi sih, walaupun udah paham tapi kayak tetap harus dipahami lagi, karena ini akan dibawa nantinya ke media-media seperti ini, gitu sih. Berarti Kakak sendiri sudah berapa lama nih berkarir di dunia musik? Kalau sekarang untuk lagu originalku sendiri dari 2019 sampai 2022. Nah, apa pelajaran yang Kakak dapat selama berkarir di dunia musik? Wah, banyak banget, teman-teman. Karena aku kalau nggak di musik, aku nggak bakal merantau pertama, dan pasti aku nggak bakal mandiri. Dan udah itu
masalahnya banyak banget sih sebenarnya. Di situ juga proses pendewasaan aku. Jadi banyak sih kalau dibilang. Berarti tahun 2022 juga ngajarin Kak Feby banyak pengalaman. Banyak banget. Nah. Salah satunya adalah kembali manggung. Pertama kali manggung di 2022 offline tuh aku sangat gugup karena apa ya? Aksi panggungku tidak terlatih lagi. Jadi makanya sekarang kalau misalnya ada kesempatan untuk manggung offline diambil aja untuk sekalian latihan aja sih, backstage dan nyanyianku lagi. Resolusi nih Kak untuk 2023 gimana, persiapan apa sih yang Kak Feby siapin gitu untuk menyambut tahun baru 2023? Wah, banyak banget sebenarnya yang aku mau lakukan di 2023. Salah satunya tadi aku bilang EP aku, karena EP ini tuh menarik sebenarnya menggabungkan Feby Putri yang dulu dan Feby Putri sekarang gitu. Dan udah itu aku juga lagi pengen merilis lagi setelah EP, mungkin merilis beberapa lagu lagi yang mungkin kalian nanti bisa nantikan karena masih surprise. Ada kolaborasi gak sih buat 2023? Aku pengen masih sendiri sih sebenarnya. Tapi mungkin ya, siapa tahu. Kalau misalkan ada kesempatan untuk berkolaborasi gitu, pengennya sama siapa sih? Sama Isyana Saraswati lagi dan lagi. Kenapa tuh? Karena aku ngefans sama dia dari apa ya, semenjak rilis album Lexicon. Apa yang membuat ngefans sama Isyana Saraswati? Karena Isyana berani untuk ceritanya split genre ya seperti itu sih, berani sih menyuarakan apa yang selama ini dia inginkan. Istilahnya role model gitu ya, apa gimana, apa cuman mengagumi aja gitu? Mengagumi, role model, mengagumi sih sepertinya. Oke, cukup. Okay. Cukup. Yeay.